coba untuk review chat dari Joyce. Kan kita lihat yuk ada apa aja nih pada saat beli. Pada saat beli jadi ada 3 bagian ya. 3 bagian. Ini buat kakinya. Nah, ini dia kan kayak gini bentukannya buat bawahnya. Buat kakinya, rangka ini ada roda. Roda ini buat penyangga si boncer. Nih, yang kita sebut boncer. Dan dia punya material yang bagus. Ini jadi ada 3 material yang berbeda. 4 malah sama strapnya itu ada 4. Yang buat material kepalanya ini dia agak lumayan lembut banget. Terus material yang ini, yang belakang ini, yang coklat itu dia waterproof. Yang ini dia sama waterproof. Jadi yang ini dia waterproof, yang ini sama kayak kepala ya, karena mungkin bersentuhan sama tangan bayi langsung. Ini juga empuk, jadi bayi juga nyaman Boncernya. Terus juga ada toy bar-nya. Toy bar-nya ini karena tipenya kebetulan kita pakai tipe yang cozy space, jadi motifnya ini, tapi ini juga bisa dibeli terpisah juga di apa? Yang official, di official store-nya si Joy. Jadi misalnya si anak pengen ganti, itu juga bisa. Terus ini adalah swing atau ayunannya. Ayunan yang digunakan buat menggoyangkan boncer ini. Jadi ini dia punya fungsi Joy Serena 2-in-1. Jadi dua fungsi, boncer dan swinger. Oh, dan dia juga bisa rocker juga. Nanti ada, kita bisa pakaiin baterai buat di bawahnya si Joy Serena. Kita coba masukkan ini, saya geser dulu ke sini. Nah, ini yang tadi bilang katakan kaki ini sama, yang dipegang sama barang ini adalah swinger. Saya swinger. Mungkin udah banyak yang tahu karena Joy Serena ini sebenarnya udah lumayan cukup lama. Ada semacam kayak tombol. Ini saya masukkan. Ya,
untuk jacknya biasa, jacknya adalah jack biasa, jack radio. Oke, tempat. Nah, ini bisa dibalikkan. Awas kalau pegang ini. Lampunya akan menyala. Nah, pada saat menggoyangkan ini, walaupun si boncer tadi kan ini sebenarnya fungsinya untuk menggoyangkan boncernya. Nah, tapi kita coba dulu, nanti kita akan perlihatkan fitur dari boncernya itu sendiri. Nah, ini ada power. Ada power. Ya, ini pada saat dinyalakan. Ada bunyi white noise ya, kita kenal dengan bunyi white noise seperti suara udara, seperti suara angin, seperti suara air. Nah, ini ada white noise, ada pilihannya juga. Ini adalah volumenya. Ini volumenya. Maaf, ini lampu ya, ini lebih ke kecepatan goyangan. Untuk lampu yang di set ini adalah untuk kecepatan goyangannya sendiri. Nih, nanti kita lihat. Ini ada suara burung. Nah, pada saat pengen denger suara lagu, kalau misalnya anaknya lebih senang dengan suara lulabi, bisa dengan suara lagu. Kalau mau matikan suaranya, oke. Nah, ini hanya goyangannya aja. Pada saat saya setting ini lampunya tuh, dia swingnya akan cepat nih, kelihatan kan? Ini swingnya kita kurangin perlahan-lahan. Nah, dia masih swing tapi ini pelan. Nah, pada saat lampu tuh, lampu dinyalakan, cuma karena ini terang jadi mungkin nggak terlalu kelihatan tuh, swingnya pelan kan? Oke, coba kita tambah swingnya. Kelihatan ya? Lebih cepat. Tuh. Kita naikin lagi swingnya. Nah, pastikan juga sama keinginan si anak. Si anak lebih senang swingnya pelan atau swing yang cepat. Lagunya juga ada pilihan, beberapa pilihan. Tadi satu, ini dua, tiga, empat, ini lima, enam, lima. Jadi ada lima pilihan lagu, ada lima pilihan white noise ya. Oke, sementara kita matikan dulu untuk swingnya. Kita coba fitur yang boncernya. Tahu mana enggak? Simpel ya, umurin aja. Di boncer ini ada
satu, dua, tiga. Ada tiga fitur, tiga tools. Jadi ini dia buat anak untuk bermain dengan toy bar-nya. Pada saat handle ini nggak akan digunakan, sebelah kanan kiri ini bisa dipencet. Oke, kita pencet. Fitur untuk menaikkan dan menurunkan posisi ketinggian kursi. Ada dua posisi ketinggian kursi, satu, dua. Terus yang ini adalah posisi getar. Boncer ini bisa dijadikan rocker, jadi buat ada sedikit getaran-getaran. Nah, ini kalau nol itu tidak ada, yang ini ada getarannya sedikit, yang ini ada getarannya. Kalau yang getarannya ini pakai baterai. Kita coba putar balik. Baterainya. Nah, ini posisi belakangnya. Tempat baterainya itu ada di dalam si seat lining padnya ini nih. Jadi memang harus dilepas dulu buat memasukkan baterai. Ini posisinya ada di sini. Memang harus dilepas dulu. Emang jarang banget sih digunakan, tapi untuk baterainya letaknya di sini karena dia fungsinya buat getarnya. Tempat baterainya saya tutup lagi aja ya, tapi letaknya di sinilah poinnya itu. Itu pastikan dia akan aman nih, walaupun si anak tidur nggak akan jatuh, maksudnya gitu, karena dia ada tali-talinya yang dibaut juga kanan kiri, terus ada yang disambungkan ke atas ya. Oh iya, ke atas. Nah, gambaran dalamnya seperti ini. Jadi ada poin hermes di belakangnya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini memang aman ya untuk bayi. Ini kayak gini bawahnya, ada lubang yang nanti dimasukkan ke dalam swinger. Berarti ini harus miring ya swingernya. Pasti. Ini beratnya untuk bayi laki sampai dengan berat 9 kg, sampai 9 kg. Nah, ini kan dia bisa, dia ngadep ke sini, dia bisa juga buat ngadep ke depan. Five point harness juga. Jadi si anak tetap
nyaman. Bahan yang bersentuhan langsung dengan kulit anak itu adalah bahan-bahan yang lembut, jadi dipastikan ini aman. Sangat lembut banget. Ini ada cara poin harusnya 1, 2. Memang agak kenceng kalian. Safety 3, 4. Ini dimasukkan ke sini dulu. Yang ini dimasukkan ke sini dulu buat ngancing. Masukin ke sebelah kiri. Masukin sebelah kanan. Oke. Okay. Nah, lampunya dinyalakan. Ini juga ada terang, mati. Terang. Lebih terang lagi. Mati. Oke. Okay. Kita goyang. Nah, ini goyangan yang paling kencang. Ini dia bisa main sendiri loh. Kita kurangi goyangannya. Nah, langsung di stop juga bisa. Nah, si anak tetap nyaman di Joy Serena 2-in-1 ini. Ada lagi yang belum diinfo kepada kami. Oke, kalau begitu dari Little Bee House, gimana cara makinnya? Kalau si Joy Serena ini adalah boncer yang lumayan recommended lah. Hanya untuk pemakaiannya memang tidak lama, karena sekitar 3 bulan saja. Jadi tidak akan lama untuk pakai ini. Biasanya untuk anak yang usia 2 bulan, dia kan udah 2 bulan beranjak 3 bulan itu udah perpanjangan pertumbuhannya itu cepat. Jadi kakinya udah biasa udah mentok di sini. Kalau bayi baru lahir masih di sini. Nah, kalau 2 bulan 3 bulan dia biasanya udah mentok. Jadi memang pada saat sebelum membeli lebih baik mungkin bisa dicoba dulu dengan sewa. Dengan sewa pastinya lebih mudah dan murah di Little Tree House ID. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Dek. Dadah. Senyum. Dadah.